Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat persiapan agenda BIM IAGA di Kalbar guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Rapat persiapan melibatkan berbagai unsur terlibat, mulai dari PLN, pelaku UMKM, hingga hotel untuk meminimalisasi kendala yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Selain menyiapkan venue kubu resort, pemerintah juga memaksimalkan persiapan di tempat lain, seperti pendopo gubernur dan museum Provinsi Kalbar. Pemprov Kalimantan Barat menyebut persiapan sudah rampung hampir 100 persen. Pertemuan Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area atau BIM IAGA ke-25 akan digelar pada 23 hingga 26 November. Isu ekonomi hingga lingkungan akan dibahas dalam BIM IAGA.